kompor dari Fire Maple yang akan saya review kali ini adalah kompor lipat FMS126. Mari kita lihat sekilas bagian-bagian utamanya. Burner, tempat keluarnya api. Pot support, yaitu tatakan buat panci. Windscreen, buat menahan angin, jadi kompor bisa dipakai tanpa menggunakan windshield tambahan. Gas tube, atau saluran gas. Fire control knob, atau pengatur api. Spesifikasi dari FMS126 adalah berat kompor 147 gram. Dimensi ketika tertutup, panjang 8,3 cm dengan diameter 7 cm. Dan ketika terbuka, panjangnya 9,5 cm dengan diameter 14 cm. Material kompor menggunakan stainless steel dan aluminium. Di dasar kompor ada O-ring yang berfungsi mencegah gas dari kaleng keluar ketika dipasang. Setiap pembelian kompor, kamu akan mendapatkan kotak penyimpanan, lalu buku petunjuk pemakaian atau manual. Dilihat dari bobot dan dimensinya, FMS126 bukan kompor ultralight, soalnya diperuntukkan untuk menahan cooking set dengan ukuran besar. Kompor seri ultralight dari Fire Maple, yaitu FMS116T yang terbuat dari titanium, sudah pernah saya bikin video reviewnya di channel ini. Bisa klik link pada banner yang muncul di kanan atas. FMS126 bisa langsung dicolok ke tabung gas model bulat, biasa disebut tabung gas ulir atau Lindahl valve. Cuma apabila kamu ingin menggunakan tabung gas model nozzle yang banyak beredar di supermarket, harus menggunakan adapter seperti ini. Sekarang kita tes masak air 600 ml dengan api sedang. Waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air sebanyak 600 ml adalah 3 menit 38 detik dengan api sedang. Kayaknya bisa lebih cepat kalau nambah windshield dan apinya digedein, cuma bakal boros bahan bakar. FMS126 cocok untuk panci dengan diameter lebar seperti ini. Lalu cooking set untuk 1 hingga 2 orang, atau yang lebih besar. Mug 550 ml juga masih muat. Cuma untuk mug 450 ml seperti ini nggak bisa. Wajar aja sih, soalnya desain kompor ini diperuntukkan untuk menangani cooking set yang besar dan lebar.
Yang perlu diperhatikan sebelum memakai kompor ini adalah catatan tentang keselamatan atau safety precaution yang ada di buku manualnya. Jangan menggunakan kompor di dalam ruangan tertutup, seperti di dalam tenda, karena kompor ini menggunakan oksigen dalam jumlah besar. Akan ada pelepasan karbon monoksida ketika terjadi pembakaran, sehingga kalau digunakan di ruangan kecil yang tertutup, dapat terjadi kasus keracunan gas. Oleh karena itu disarankan dipakai di outdoor atau ruangan dengan ventilasi yang baik. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Sekian review kali ini, jangan lupa like video dan subscribe channel ini. Lalu klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan konten menarik selanjutnya.